Remar ya. Paham Madura kan jadi. Ongguan. Banyak saya paham, apa banyak saya tak paham. Ika gula dari gila nggak ada yang andre tang. Katemur bepusin ceramah tentang cintaan para sahabat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Habib Fahmi abahas bahwasanya kita ini mulia karena kita memiliki Nabi yang mulia. Habib Anis pembahasannya, subhanallah tadi, cinta juga butuh pembuktian. Cinta butuh yang namanya buk, dan cinta harus torok. Saya mau tanya, apa toroknya sampean malam ini selain ninggalkan film Ikatan Cinta? Habib Ahmad sudah torok ternyata. Habib Ahmad Stuban sudah torok dan diakhiri tadi dengan doa Allahumma cukupono loberono keluarga sehat kabe beras ake bojo ake. Saya tidak bisa bahasa Jawa jadi saya ya itu snudon saya. Alhamdulillah. Nah, ini ceramah apa kok rele. Ini kebon galak semeton ada inggi. Ini saya koni si penting kresah. Habit gelut aku kemeng. Kan tak nyaman, nyamanan sekoni keng sekut. Daripada abit keng sebulan sekali kan tak nyaman. Lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan khadimil majlis al-habib Muhammad Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Hussein Basura, Habib Fahmi Al-Attas, Habib Ahmad Asgab, Habib Anis, Habib Ali bin Umar Al-Mahdar, Habib Ahmad Muhajir Asgab, dan tak lupa juga Habib Isya dan satu jenah para habaib, para kiai, para hadirin, hadirat, berdasiratin. Alhamdulillah malam makin kau le sarang ajunan tojuk neng kenengan kak dito sami-sami nyeput asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekamat retan asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sebut bila abai. Napa abai, beje napa abai, pagi, siang, malam, sore, atau pagi boleh. Sobung pu sena orang maca solawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kadita tretan ce sen pu sen untuk asolawat. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub tretan bahwasanya setiap abek nikah asolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngertin je reh. Ngertin je. Ayo menja turun nang kok. Nosok reh lah. Malam gelu reh. Allahumma salli ala Muhammad. Segama tretan al-Imam Al-Ghazali atabu tretan. Setiap kaula sareng ajunan asolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ecipta aki malaikat sekama malaikat nikah. Itu gas aki kalau ben Allah Subhanahu wa taala untuk maca aki istighfar nyon saporah dek katu satu sana abe alhamdulillah. Alhamdulillah. Maca solawat teka husu tak husu ecipta aki malaikat. Sekama malaikat ni tak pernah melanggar perintah Allah. Esoro minta istighfar, istighfar terus sampai hari kiamat. Berarti beb, mun orang ni kacakan solawat tak usah bejeng mun beb. Mangan ni ke? Kalau cakap pada saya minta istighfar malaikat beb. Hah, tak pernah ke itu usah. Tuhan ni pasti terima beb Allah. Berarti tak usah bejeng ya enjek. Iya. Sekalak panggembangan betok. Sekalak panggembang.
Sangat. Lawat penting, tapi bejeng lima bekto syariat. Tinggi. Ben solawat model makin ni kebunnya. Istimewa. Sampian bisa maca solawat tibi tak napa. Maca solawat kalau ben keluarga tak napa. Maca solawat nenggam abai tak napa. Muntak bisa maca solawat tibi posang nyengok YouTube. Buka pun YouTube, minta solawat jangan lupa di subscribe. Channel Habib Ridho Ria. Habib Ahmad Tuban. Ini sari lah Habib Ahmad Tuban. Solawat merinding. Merinding suara beliau. Kan ya ini kebanyakan YouTube guys. Iyalah ya. Yang penting maca solawat. Patepak yang menyenguk orang solawat. Patepak mun nyari solawat. Patepak maca solawat yang kuih hadra bagus. Maca solawat yang kuih gitar bagus. Cocok. Korcek solawatan yang kuih jedak-jeduk tak nyocok. Salla alaika Allah cintak-cintuk dia. Halibur je. Mak bedor yang maca solawat. Aduh betul je. Repot. Allahumma salli ala Muhammad. Maca solawat. Bakung Nabi Muhammad insyaAllah aba. Senang. Maca solawat teritan. Mun aba banyak maca solawat ke Nabi Muhammad. Ini kaya tambahin cinta nak. Aba dekat Nabi Muhammad. Cik kalah teritan. Aba manusia. Alhamdulillah. Lesan masih berfungsi. Makrifat ki berfungsi, tanang ki berfungsi, sokoh ki berfungsi, alhamdulillah. Lamba pada sahabat. Tapi sahabat ni kan benih dari kalangan manusia. Awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinto tretan bada e Madinah. Khutbah Nabi Muhammad dengan ala kadarnya sabadana. Ketika beliau berpidato sabadana pun sobung tongket bede tongket dari pelepah pohon kurma. Setiap Nabi Muhammad memberi wawasan tentang Islam etekku neka senyamana pohon kurma. Khutbah ngatur strategi kepi etekku neka senyaman pohon kurma. Setelah lama-lama, Islam neka ampon soki, Islam neka ampon jaya, Islam neka ampon bagus, Islam neka ekonominya naik. Subhanallah, Nabi Muhammad eka bayaki senyaman mimbar dari aluminium. Dari kaju. Bukan aluminium, beb lambat, beb tangi. Yang butuh aluminium ni kah ceritakan pada ganja ni kah Habib Husin ni kah promosi dah ya Habib ya 30% Habib Allahumma salli ala Muhammad. Oh iya remaja ramah soal optik ya pada boleh optik yang Habib Ridho Habib Muhajir di matung kok ala aku apa ya pas dia pengajian itu top tolong tak laku. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam berjaya teretan subhanallah pada setung sahabat soki amudale Nabi Muhammad ibgabayaki mimbar dari kaju. Kebayaki pemapa. Khutbah pertama Nabi Muhammad ketika mulai naik Nabi Muhammad ke mimbar tersebut mulai ada tangisan. Naik boleh Nabi Muhammad ada nangis mulai saja. Naik boleh Nabi Muhammad di mimbar dan Nabi Muhammad ketika sudah pertengahan ceramah, pertengahan khutbah ada tangisan yang tak kuat dibendung.
nangis pager ngecel. Mun bahasa Jawa apa ngecel nih? Sampai ngono iku apa jenenge iku? Sampai sesek sampai gu sengguk iku ya apa? Basa Jawa ku iki aku dak gelem bahasa Jawa apa lae Jawa ku iki elek. Jawa kono jenenge Jawa Rondo Kuning. Iku dek lorek bu ono geladak. Ono wong labu. Lok kagepi. Lah iku Jawa ku koyo ngono, aku dak iso Jawa. Yo iku wis. Pokoke nangis sampe ngopo jenenge iku? Sampe sesek. Nangis. Pokoke nangis. Apa obek kok dak dicontoh mulai akeh wong kurang ajar saiki. Didelok live engko di screenshot. Raiku terus di tag Habib Ahmad Bedok jereh. Billahi tak ridho ngombe disekitu. Billahi haram tak nyapa engko dunia akhirat. Orot sampai tong turun sampai tong turun. Makanya saya jarang mencontohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nangis terisak-isak dan bahkan sesek. Bengong sahabat semua. Siapa? Perasaan enggak ada yang bawa anak. Perasaan enggak ada yang bawa anak kecil. Anak kecil pun perasaan diem semua. Dari mana tangisan ini? Tangisan ini dicari. Dicari-cari-cari ternyata subhanallah ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, beliau mendatangi yang namanya Al-Ud wa atahul udu yabki, dan beliau mendatangi senyamana pohon kelak. Tangis ketika dipeluk oleh Nabi Muhammad mulai meredah tangisan itu, mulai turun tangisan, mulai turun sampai hilang suara. Tanya sahabat ketika selesai semua, tanya, ya Rasulullah siapakah yang nangis tadi itu? Itu tadi yang nangis pohon. Loh, apa ya Rasulullah? Pohon saja cemburu. Kenapa? Soalnya ada mimbar yang baru. Ketika dia tidak dipegang lagi oleh Nabi Muhammad, dia sakit hati dan cemburu. Terus, hei wong wedok, dek kon duwe wong lanang, duwe pacar, dak gelem solawatan, ijol no karo gorengan. Duwe cewek, ya apa sih? Duwe bojo, dak oleh pacaran jadi Bip Ahmad, Ruban dak oleh, dak oleh. Duwe bojo tak gelem solawatan, oh bungkus balik no. Nah ini loh saudara, apa katanya? Kenapa itu kok bisa selesai nangisnya Rasulullah? Ya, saya tawarkan kepada dia, wahai pohon kurma, kalau kamu mau berhenti, kalau kamu sudah selesai nangisnya, kelak kamu di akhirat bersama saya di depan surga istana saya. Pak, sebagian para muhaddisin mengatakan kalau seumpamanya pohon tadi itu tidak dipeluk oleh Nabi Muhammad dan tidak dibisiki oleh Nabi Muhammad, sampai sekarang kita bakalan dengar pohon bisa nangis. Pohon saja nangis, dipeluk oleh Nabi Muhammad, wa awaan iki solawatan kok dak nangis. Ono biro lu. Ada orang-orang yang terlalu husuk sampai ekstrim. Habib Ahmad lovers ini. Wah, enaknya dari saking enaknya sampai wah joget-jogetan, nangis. Udah gitu saudara ada lagi diem, yang lain seneng dengan maulid, yang ngok merongok. Ya Habib salam alaikum. Tak usah ditakoni, tak usah delok nih. Lihat aja orang-orang yang teng meteteng, kalau ada solawat Nabi berarti orang itu banyak utangnya. Santai bro, santai. Taruh dulu utangnya, insya Allah lupa yang ngutangin.
sama-sama kita sama-sama kita memperingati Nabi Muhammad, perbanyak solawat. Pohon aja bisa nangis karena cemburu ada yang baru dia didatangi oleh Nabi Muhammad dan dipeluk oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita? Sungguh rugi ketika kita banyak baca solawat tapi tak kunjung memimpi Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berdoa mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini, tidak keluar dari hari ini, kecuali malam ini kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, bertemu secara yagodotan waman-aman, amin ya Rabbal Alamin. Sekak dinto teretan motor kuning dari dejah telepon cetot kula namira, motor kuning teretan sadejah salah lopotnya on sapora. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.